Selamat ulang tahunnya yang ke-21 tahun sayang, semoga selalu panjang umur, sehat selalu, diberikan kesehatan dan keselamatan terus sama Ide yang dewasa. Yang kita tahu juga ulang tahunmu pas di awal tahun banget, dimana kita semua lagi berharap semoga segala sesuatunya tercapai, apa yang kita rencanakan pada tahun-tahun sebelumnya biar bisa tercapai sekarang. Semoga target-targetmu yang apa yang kamu impikan itu semua tercapai di tahun yang sekarang. Terus yang aku harapkan juga kamu sekarang udah menginjak umur 21 tahun. Semoga kamu bisa lebih dewasa lagi dalam menyikapi sesuatu. Aku tahu kamu udah dewasa tapi kadang-kadang kamu konslet. Ya, biasa sih gitu. Namanya juga cewek kan. Tapi kadang-kadang aku juga ngasih tahu kamu sesuatu itu karena aku peduli sama kamu, karena aku sayang sama kamu. Aku gak mau kamu, maksudnya siapa sih cowok yang mau pasangannya yang udah disayang gitu kenapa-kenapa gitu kan. Selain itu juga aku berusaha merubah pikiranmu juga biar kamu menjadi yang lebih dewasa lagi gitu. Aku memang bisa nerima segala sesuatu kekuranganmu. Emang sih semua kekurangan tuh emang kita tuh sebagai pasangan tuh emang harus bisa melengkapi lo. Jadi aku sebagai cowokmu aku siap untuk melengkapi segala kekuranganmu. Justru aku tahu kamu tuh lo cantik, kamu baik banget sama aku udah tahu tuh. Terima kasih banget. Aku kira di 2 minggu sekarang ini aku gak dapat off, aku gak dapat libur, tapi kamu terus bisa nemenin aku, kamu bisa terus nyemangatin aku. Aku kerja lebih dari 15 jam sehari, kamu tetap ada buat aku. Aku luka tanganku keiris, kamu terus tetap ada buat aku, terima kasih banget. Tapi juga aku agak sedih juga karena aku mungkin gak bisa ngerayain ulang tahun kamu sama-sama. Maksudnya aku gak mungkin bisa ngerayain ulang tahunmu secara dekat gitu. Masalahnya juga aku juga lagi kerja di luar negeri gitu. Selama aku masih kerja di luar negeri, aku yakin aku gak bakal bisa aku ngerayain ulang tahun barengan sama kamu gitu kan. Karena keadaan juga yang membuat kayak gini gitu loh. Abis itu apa namanya ya, tapi mungkin kamu bakal bilang ya nggak apa-apa sayang, tapi aku pingin di bulan yang bahagia buat kamu ini, aku pingin bikin kamu tetap terkesan sama aku, tetap kamu biar bisa bertahan buat nungguin aku gitu, karena di sini aku emang serius buat kamu, aku nggak main-main gitu untuk sesuatu hal kayak gitu. Maksudnya aku kesini datang buat kerja, aku serius, aku belajar menghadapi sesuatu, aku belajar akan segalanya, aku di sini mendewasakan diri. Ya setungkare ini juga bakal bermanfaat balik buat kamu, karena aku biar bisa jadi pria yang lebih dewasa buat kamu gitu. Abis itu waktu itu juga sebenarnya aku agak malas buat ngomong kalau aku tuh nggak bisa ngasih apa-apa buat kamu di bulan bahagia ini gitu. Cuma aku gak bakal diam gitu. Tapi waktu itu aku sebenarnya pengen ngirimin kamu sesuatu dari sini gitu. Cuma ya yang kayak yang kamu tahu juga, aku habis kehilangan uang $1,500 karena online. Ya untuk menghindari hal itu lagi, makanya aku terpaksa, aku hampir putus asa juga, aku akhirnya nggak bisa aku mau buat ngasih kamu apa-apa. Tapi astungkare gitu kan, 9 hari sebelum kamu ulang tahun aku ada kepikiran gitu buat ngeteks Bo Ayu gitu kan. Ini Santa, I'm just sending with happy birthday video to yo to my sister. And abis itu apa lagi ya, itu aja sih semuanya. Pokoknya makasih juga buat Mbok Ayu juga udah bantuin aku buat persiapin semuanya ini. Cuman makasih juga buat Ibu dan Rima Krisna jadi bagian keluarganya Ibu.
makasih juga buat Wahyu udah bisa nerima kakak sebagai kakaknya Wahyu juga, doang yang bisa ngasih tahu Wahyu juga, ngasih semangat Wahyu, ngasih motivasi. Gue ngerasa berguna juga untuk semua ini. Gue nyanyi bakal lebih semangat lagi buat kerja sungkare biar bisa bahagiain Mega untuk kedepannya juga. Pokoknya terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-21 tahun sayang. Semua lansal sayangil juga hei sarang hei happy birthday yang ke-21 tahun.